karena panas dan namanya gunung kering. Dan namanya terputus dan kering, daunnya bintik-bintik karena ada penyakit jamur. Apa mau bikin kaset ya? Ini tanamannya putus, batangnya putus, rambung lagi, ini putus, nah ini putus nih, akarnya kering, kena keringan dan busuk batang. Ini tunas baru. Tunas baru lebih segar daunnya, ini yang lama keringan. Ini tanamannya bagus, segar, persentase hidupnya bagus. Ini tunas, harus naikkan lagi. Umumnya petani menanam vanili hanya untuk tanaman sambilan saja. Seperti kita lihat, maksimal. Bunga vanili, kita lihat. Fokus dia kayu, maka dia akan menjadi buah. Nah, ini dia layu, dia akan jadi buah. Umumnya vanili yang ditanam tradisional terjadi kerumpun bunga hanya terbatas di beberapa buku saja. Nah, ini kekeringan, ini bunganya kering, cenderung suplai makan tidak cukup dan biasanya nanti akan gagal. Ini umumnya di tingkat petani, sekarang bulan Oktober itu baru mulai musim bunga. Ini hanya beberapa saja yang berbunga. Kita perhatiin. Ini tiang pohon rambat yang menggunakan gama. Sama dadap. Ini menggunakan dadap ya. Menampak ini tradisional. Bahannya kuning udah. Ini penanaman umumnya.